tes 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, 6 miliar, 7 miliar, 8 miliar, 9 miliar, 10 miliar. Semoga yang nonton channel ini, yang nonton tanpa skip, uangnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 miliar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di Purnomo Singgi Official. Ya, teman-teman, tidak lupa di awal ini saya awali dengan saya doakan teman-teman yang nonton channel saya ini, nonton konten saya ini sampai full, no skip. Saya doain lagi. Saya tidak jenuh-jenuhnya mendoakan yang nonton video saya sampai full tanpa skip. Saya doain ditambah uangnya 10 miliar teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, kenapa dulu ya, ntar. Mana usahanya seharian melelahkan ya sambil nonton ini. Gini teman-teman, yang saya heran ya, udah pernah ngalamin kan ya, baru upload video, video baru diupload, subscriber langsung lenyap. Kayaknya dagelan banget, baru upload video, subscriber langsung vrut, turun drastis. Saya juga bingung gitu. Saya yakin teman-teman juga ada yang begitu. Atau mungkin saya doang kali ya. Nanti tinggalin di komentar. Saya udah perhatikan setiap saya upload video teman-teman. Upload video subscriber langsung drastis berkurang. Mungkin ya. Mungkin kalau saya sampai 5 lah, di bawah 10 lah. Nggak terasa. Tapi kalau udah ratusan langsung ratusan akan terasa. Ya bayangin, terasa sih, tapi kalau udah di atas itu teman-teman saya yakin juga gak bakalan terasa, hilang 5 juga nanti nongol lagi. Tapi setelah beberapa kali saya amatin video saya, begitu saya kunjungi, begitu video saya upload, terus saya kunjungi beberapa teman-teman lah untuk menyapa begitu, menyapa. Dan saya sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, nggak bisa semuanya saya langsung ituin karena saya udah membiasakan diri untuk nonton full ya teman-teman. Ya kalau teman-teman nggak nonton full ke saya ya anggap aja lah bonus dari saya lah gitu kan. Oh ya teman-teman, saya yang saya alamin ini di ketika saya upload video ya, dari awal-awal dari perkembangan saya sampai saya upload video, sampai saya mencoba upload gitu kan, saya perhatikan benar kata-kata YouTuber senior, yang penting mah kita upload aja, gak usah pikirin subscriber, jangan lupa menyapa teman-teman, kunjungi video sesama YouTuber pemula begitu ya. Nah akhirnya saya kebanjiran, ya artinya mulai banyak YouTuber pemula juga mampir ke konten saya ini gitu. Mulai mampir, akhirnya saya juga kewalahan juga gitu membalasnya. Tapi saya tetap dalam rule, saya usahakan minimal saya coba usahakan semaksimal mungkin ya. Saya gunakan waktu saya coba untuk menonton videonya full gitu. Video full. Sembari saya komen-komen, mengetik komen dan menyapa pengunjungnya yang lain gitu, pengunjung yang lain dan yang komentar yang lain begitu teman-teman ya. Ya akhirnya alhamdulillah banyak juga yang mampir, cuma ya belum semuanya, mohon maaf, belum semuanya bisa saya kunjungin gitu kan, karena terbatas keterbatasan saya begitu.
ya mengenai kontennya kemarin hancur sekali lah, kemarin hancur suaranya, hancur. Saya pikir bagus begitu ya Pak Gabriel, ternyata saya selidikin dari kejadian kemarin waktu saya ngonten di food court itu, ternyata ada saya selidiki, saya analisa, ternyata ketika saya ngonten ternyata baterai saya tinggal sedikit. Saya dalam arti kata kondisi baterai itu tipis gitu, jadi enggak, suaranya naik turun begitu ya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran saya ke depan ya. Ya itu tadi teman-teman, saya juga bingung ya ketika upload video, kembali lagi ke topik pembahasan, upload video subscriber langsung lenyap gitu ya. Saya juga bingung apakah memang ada yang begitu upload langsung lenyap gitu. Saya perhatikan bukan hanya video saya yang kemarin juga, video saya sebelumnya juga ketika saya upload langsung lenyap, tapi akhirnya nongol lagi ketika saya coba soan ya, silaturahim ke teman-teman, sama teman-teman, mulai nongol lagi gitu. saya nggak kurang begitu meneliti ke sedalamnya gitu, tapi kalau saya pikir-pikir ya kayak insan tutor ngomong udah ya nggak usah dipikirin, yang penting mah upload terus video. Tapi saya juga nggak, artinya keterbatasan ide juga ya, namanya YouTuber pemula, mau ngomong apa begitu kan. Kadang ada ide kita lupa nyatet, nah itu lagi permasalahan lagi, ada ide ngonten ini nih lupa nyatet lagi, ntar karena kesibukan. Nah kemudian yang kemarin tuh yang tidak dipikir, ini udah saya matiin ini apa, wifi-nya pun saya sebenarnya menyambung dari omongan kemarin teman-teman, video saya yang lalu yang di cafe apa, yang di food court itu. Jadi ketika upload video apa, merekam video ya kan, merekam video itu ada baiknya kita matikan dulu pakai datanya, karena ketika pakai datanya nyala otomatis WA akan masuk ya kan, telepon masuk gitu kan, bahkan kalau bila perlu kita harus mode pesawat. Jadi ketika saat terjadi kita merekam itu tidak ada gangguan dari konektivitasnya gitu kan. Kalau ya itulah, yang intinya seperti itulah saya perjelas di video ini. Ya itu aja teman-teman, nanti saya akan sambung lagi dengan konten berikutnya. Jangan bosan nonton konten saya ini, karena setiap yang nonton konten saya ini, yang nontonnya sampai full, no skip, iklannya juga ditonton, saya doain semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah uangnya 10 miliar, amin ya rabbal alamin.